belanja di Cikarang, tapi ini yang di Upaya. Itu namanya itu kayak Jepang. Ini teman-teman, inilah supermarket papaya khusus Jepang. Ini dia teman-teman. Di sini banyak banget orang-orang Jepang. Ini pada baru pulang kerja, orang-orang Jepangnya pada belanja di sini. Oke. Okay. Kita coba lihat masuk dulu ya, ada apa di dalam. Let's go. Kita mau belanja, guys. Tuh lihat nih. Ini namanya Papaya Supermarket. Di sini aneka makanan Jepang. Kita lihat yuk makanan Jepangnya apa aja. Let's go. Nih guys, semuanya adalah merek-merek Jepang. Ini apa guys? Tuh, ya, merek-merek aneka Jepang. Ini kesukaannya Princess Della banget ya teman-teman. Tuh, dia hilaf juga di sini mau belanja. Ada popcorn boba lagi guys. Iya. Kesukaannya dia banget nih. Dari mulai yang rice ini nih, rice crackers. Doyan banget ya. Tuh. Dia bingung mau beli apa. Seneng banget dia teman-teman ke makanan ke supermarket Jepang. Guys, dia mau beli ini nih guys. Dia bingung, galau, banyak banget yang dia mau. Boleh borong gak sama pabriknya? Udah ambil. Mau yang rasa apa? Aku masih bingung. Coba lihat di sana. Ini gede. Ini juga dia bingung, dia milih-milih yang ini nih guys. Tuh. Tuh, rasa dia, peach enak gak ya? Dia bingung mau beli yang mana. Ayo mau yang itu aja. Yes. Ini aneka nuggetnya teman-teman. Ada nasi goreng. Tapi aku bingung, takut ada ininya non halal ya. Tuh versinya banyak banget ya kan? Wah, ada onigiri teman-teman. Ini juga kesukaannya Princess. Nanti dia pasti milih kesini nih dia. Dia suka banget kayak gini-gini. Tuh, bener kan dia kesini? Suka banget dia. Ayo pilih. Ini juga ada makanan siap saji guys. Tuh, kita tinggal. Kira aku beli onigiri. 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 Kita tinggal kalau nggak masak. Onigiri guys. Tinggal beli aja di sini. Tuh, sesuka kita mau guys, ada. Guys. Ada gyudon. Serasa lagi di kota Jepang dong nggak? Tuh semuanya ada macam-macam. Dia ada mochi deh. Ini yang non halal teman-teman, khusus ini halal, dipisahin. Ini halal. Dipisahin dapet ya. Dapat yang satu guys. Dipisahin di sini nih yang non halal tuh. Yang halal di sebelah situ semuanya yang tadi kita ambil. Nih guys, di sini juga ada gorengannya tuh ya. Kita tinggal ambil mau yang mana. Ini juga ada sosis kentang. Banyak banget di sini ya. Gampil tuh, ada takoyaki, semuanya ada pokoknya. Oh, gorengan-gorengan juga ada semua tuh ya. Tinggal dipilih. Ini kalau orang Indonesia bilang bala-bala, kalau di sini bilangnya ebi tempura. Ini aneka es krimnya nih teman-teman. Ayo mau dipilih. Kalau es krim lucuan yang lucuan yang Korea ya kayaknya. Kalau ini mah Indonesia nih, versi Indonesia nih. Kalau ini versi Jepang, versi. Tuh. Kita tadi udah beli es krim teman-teman yang Korea ya. Aku suka banget watermelon. Ini dia versi Japanese. Wih, keren-keren banget es krimnya. Ini jagung. Ih, enak-enak banget kayaknya, Dek. Masa kita beli lagi ya? Kita tadi udah beli. Tuh, teman-teman, cakep-cakep banget. Ada es krim kelapa. Ini mah Indonesia, wow. Nih guys, kita pilih ini, guys. Oke. Okay. Sini banyak banget Jepang-Jepang ya teman-teman. Tuh, semua Japanese semua tuh. Yang pada beli-beli semua orang Jepang banyak kan. Apa kembang?
lombanya yang pas. Ini aneka nugget versi Jepang ya teman-teman. Ini yang biasa kita makan kalau di mall, di tempat ramen-ramen kita biasanya makan ginian tuh ya. Ini modelnya roll, kita biasanya makan dipotong-potong di ramen. Ini apa guys? Ini kesukaan kamu nih. Crab stick nih kesukaannya Princess. Tapi ini made in Japan. Yes. Kita nemu lagi nih teman-teman, minuman unik-unik. Nih ada rasa melon. Ada kelerengnya sih, ada rasa blueberry tuh. Dan macam-macam. Ini dia aneka yogurt made in Japan. Enggak sih guys. Dia ngambil yang ini yang kecil. Ini dia. Ini Jepang. Halo guys, sekarang kita lagi ada Daiso dan aku lagi liat-liat ini guys tuh. Cakep-cakep tau tuh. Cakep banget, ini kayak gelas-gelas gitu tuh. Cakep banget sih, aku lagi suka ini sih guys. Cakep banget soalnya. Terus ini gemoy. Ada juga ini guys, ini gemoy banget. Ada warna ini juga. Kian. Ada ginian juga guys, kayak gantungan kunci gitu, gemoy-gemoy. Ini baru ngeliat sumpah gantungan kunci telur. Pizzanya tuh buat kakak misalkan. Ini dia aneka makanan juga ada di sini teman-teman. Tuh ya. Tuh. Ini enak banget deh. Ini ada mie dia di dalamnya ya tuh. Yakisoba lucu banget. Oke, okay, tadi kan kalau udah lihat ya aku di Daiso. Tapi maaf banget cuma ngevlognya cuma dikit. Dan udah mau pulang juga. Jadi kita tutup dulu ya guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Kalau besok-besok mau jangan lupa share.